أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. Orang yang sedang jatuh cinta, akalnya akan rusak, gila. Bagaimana mungkin dia akan menggapai matahari yang mustahil, was-was, cemas, khawatir. Nah, dan penyakit ini juga akan rusak panca inderanya. Ya, hatinya akan rusak, matanya pun akan rusak, pendengarannya pun demikian. Yang baik dianggap buruk, yang buruk sebaliknya. Waliyatubillah. Kemudian di antara obatnya adalah al-ikhlas, memurnikan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ubudiyah, yang namanya al-mahabbah al-ubudiyah, rasa cinta tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam, faman sarafa li ghairillah, maka barang siapa yang memalingkan kepada selain Allah, faqad asyraka, maka orang tersebut sudah melakukan kesyirikan karena dia menyamakan kecintaannya dengan makhluknya. Cintaan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan ikhlas ini adalah obat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ketika Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam digoda oleh seorang wanita yang cantik jelita, Imra'atul Aziz, mempunyai kecantikan, mempunyai kedudukan, nah bahkan diajak, dirayu, ya, di kamarnya. Bayangkan, kekayaannya ada, kecantikannya pun demikian, dan lain sebagainya. Nah, tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala daripada kenikmatan yang sesaat, akhirnya menjerumuskan kepada penyesalan yang berabad-abad. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsa innahu min ibadinal mukhlasin. Demikianlah agar kami memalingkan daripadanya kemungkaran dan kekejian. Sesungguhnya Yusuf tersebut termasuk hamba-hamba kami yang ikhlas, yakni memurnikan al-mahabbah, rasa cintanya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaqad hammat bih wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbih kadzalika linasrifa 'anhu as-su'a wal fahsha innahu min 'ibadina al-mukhlasin.